Tanpa
sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, maka tidak ada kebangkitan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, senang atau tidak senang, puas atau tidak puas, inilah yang akan kita saksikan dan akan kita terima sebagai orang beriman, di mana salib menjadi bagian penting dan syarat mutlak bagi kita untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Permenungan kita akan sengsara, penderitaan dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus ini hendaknya membawa kita kepada kesadaran yang penuh bahwa inilah jalan hidup kita sebagai orang beriman, agar kita dapat mencapai janji Allah, yakni kerajaan Allah itu sendiri. Kita hendaknya juga mau menerima salib, dan salib yang dimaksudkan oleh Yesus tidak lain adalah bagaimana kita menerima dan melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kehendak Allah yang kita terima dan kita laksanakan memang akan menerima juga konsekuensi seperti Yesus sendiri. Konsekuensi salib, penderitaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, salib juga menjadi bukti nyata yang dapat kita lihat, yang dapat kita renungkan sebagai orang beriman, bahwa betapa besar cinta kasih Allah akan kita orang-orang berdosa ini. Sekalipun berdosa, Allah tidak melihat kita sebagai pribadi yang layak untuk dihukum. Akan tetapi, Allah melihat kita sebagai pribadi-pribadi yang layak untuk dikasih. Oleh karena itulah hadir Yesus Kristus Putra Allah ke tengah-tengah dunia ini untuk mengangkat kita dari lembah dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mengikuti visualisasi penderitaan, sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus ini dengan penuh iman. Agar ini juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam penghayatan kehidupan kita sehari-hari, kita juga akan dimampukan untuk melihat setiap peristiwa hidup kita dalam terang iman, dalam terang ajaran, dalam terang kehendak Allah sendiri. Kita sebagai orang-orang beriman layak juga bersyukur karena memiliki Yesus yang adalah Tuhan yang begitu mencintai kita. Oleh karena itu, dalam doa-doa, dalam permenungan kita di pagi hari ini, kita layaknya juga bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan pada saat yang sama, hendaknya ungkapan syukur kita atas penebusan Tuhan Yesus kepada kita, kita juga dimampukan untuk siap dan mampu seperti Yesus sendiri. Hendaknya kita menjadi Kristus-Kristus yang lain juga dalam kehidupan kita sehari-hari, yang siap untuk menerima dan melaksanakan kehendak Allah apapun resiko yang harus kita tanggung. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita. Kita memfokuskan perhatian kita dalam 1 sampai 1,5 jam, agar kita mencoba kembali menyegarkan iman kita, menguatkan iman kita juga akan Yesus Kristus. Mari kita hening sejenak, kita persiapkan hati dan batin kita untuk bersatu dalam penderitaan, sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus.
menyadari betapa besar cinta kasih Allah, dan pada saat eksama betapa kita seringkali tidak mampu untuk melaksanakan kehendak Allah yang mengakibatkan kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam keterbatasan dan kelemahan kita. Marilah kita di awal visualisasi penderitaan, sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus ini, kita mengakui semua dosa-dosa, keterbatasan kita dan memohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, ingatlah akan belas kasih-Mu. Berkatilah dan lindungilah kiranya umat-Mu, sebab baginya Kristus Putra-Mu telah melangsungkan misteri Paskah dengan menumpahkan darah dan mengalahkan maut bagi manusia. Ajarilah kami menyadari betapa besar cinta dan pengorbanan-Mu bagi kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tiba-tiba teringatlah dia
Siapkan perjamuan malam terakhir sebelum Yesus datang. Mereka sibuk menyiapkan perjamuan. Beberapa saat kemudian, Yesus pun datang bersama dengan murid-murid yang lain. Mereka semua duduk bersama dan saling berbincang-bincang. Thank you.
Duduklah. Aku sungguh rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan engkau sekalian sebelum aku menderita. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Minumlah kalian semua dari cawan ini, sebab cawan ini berisi anggur, berisi darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Aku tidak akan minum lagi dari pokok anggur ini sampai pada hari yang baru, hari di mana aku bersama-sama dengan engkau sekalian di dalam kerajaan Bapa-Ku. Ketahuilah engkau semua, Dia yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan engkau dan ada di dalam perjamuan malam ini. Dia yang mencelupkan rotinya ke dalam cawan berisi anggur, Dialah yang menyerahkan aku. Malam ini, kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba-dombanya akan tercerai-berai. Akan tetapi, pada hari kebangkitan,
aku akan mendahului engkau ke Galilea. Tuhan, walaupun iman mereka semua tergoncang, aku sekali-sekali pun tidak. Hai Simon, ketahuilah, hari ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Tidak, walaupun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Maka sampailah mereka ke sebuah tempat yang bernama Getsemani. Ya Bapakku, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarlah terjadi demikian. Akan tetapi, janganlah seperti apa yang aku kehendaki, melainkan seperti apa yang engkau kehendaki.
Hai Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga barang satu jam saja bersama dengan aku? Ketahuilah, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Duduklah di sini, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu daripadaku, kecuali jika aku meminumnya, biarlah terjadi demikian. Ya Bapa, jikalau cawan ini sungguh tidak mungkin berlalu daripadaku, kecuali jika aku yang meminumnya, biarkanlah terjadi menurut kehendakmu. Bangunlah, bangunkan saudara-saudara. Ketahuilah, pada saat ini seorang anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Lihat, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Alam, Rabi,
hai teman. Untuk itukah engkau menyerahkan aku? Pasti dulu sampai itu, pasti ada sarungkanlah pedangmu. Ketahuilah, barang siapa yang menggunakan pedang, ia juga akan binasa oleh pedang. Tidak dapat berseru kepada Bapakku untuk mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Akan tetapi, inilah yang harus digenapi di dalam kitab suci. Kau sangka aku penyamuk, sehingga engkau datang lengkap dengan pedang dan tongkat untuk menangkap aku? Padahal setiap hari aku ada di bait Allah bersama-sama dengan kalian untuk mengajar, dan engkau tidak menangkap aku. Tapi inilah yang ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Allah! Mereka membawanya kepada Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli Taurat dan tua-tua. Petrus pun mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Perbincangan di antara tokoh agama dan masyarakat terjadi untuk mencari alasan menjatuhkan Yesus. Sudah, jangan dibuat lagi saudaraku.
Aku sudah mengirimkan malah kepercayaanku untuk menangkap dia. Dan yang terpenting, bersaksi dusta terhadap dia. Bagus. Bagus. Saudaraku, aku tidak pernah sedikitpun meragukan kemampuanmu. Ya, boleh kita berpikir demikian. Tetapi tetap saja, menurutku... Tuanku, ia dia yang mengaku dirinya raja. Salah satu halaman rumah imam besar, banyak orang yang menyalakan api dan mengelilinginya. Petrus pun juga ada di tengah-tengah mereka. Dan terdapat pula beberapa masyarakat mengamat-amati dia.
engkau salah orang. Apa yang telah diperbuatnya, dan mulailah ia menyesali atas tindakannya itu. Sesaat setelah semua itu, iblis pun menghampirinya. Ah!
menghapus kesalahanku. Aku akan bersama Yesus kapan Engkau di surga. Karena aku adalah murid-Mu dan siapa kalian? Kenapa melawan kalian?